Pada malam ini, tanggal 28 Oktober, saya bawa anak-anak saya, Jasmine dan Regi, kepada acara Halloween ini di salah satu gereja Baptist di Ohio. Anda bisa lihat di belakang saya, banyak sekali mobilnya. Kami, what is it? Stand in line? I forgot. Oh, it's done. Kami, oh maaf, saya harus menunjukkan ini sebelum tutup ya. Ini ujung jalan di acara Halloween di sini. Semua ini termasuk ini yang paling menarik bagi saya. Ini semacam permainan di mana semua anak-anak diikat dan harus lari ke tengah, ambil bola, balik ke sakunya, taruh di sana, dan ambil lagi sampai waktunya habis. Jadi ini semua gratis, dibiayai oleh gereja di ini, dan cukup menarik ya, karena ya kami menunggu lebih dari sejam, antri terus mungkin 1.25, 1.5 jam. Where are you going? Is it closed? Are you gonna wait? Yeah, I know. It's almost done. Tapi setelah saya akhirnya datang di tempat masuk, ada katanya ada 70-an kendaraan yang semua punya tema yang terkait dengan agama Kristen, dan mereka semua kasih permen. Dan pada ujungnya itu seperti saya menunjukkan, seperti ini semua yang mau tutup sekarang. Ini semua gratis, gak ada biaya sama sekali. Semua yang membagikan permen, mereka semua itu kayaknya penganut di sini. Dan banyak anak sangat-sangat bukan hanya bahagia ya, tapi juga kepenuhan gula dan akan membuat orang tuanya gila. Tapi itu memang Halloween. Jadi saya hanya mau menunjukkan ini kepada kalian. Penuh. Ya, terima kasih. Selamat Halloween. Besok tanggal 31 Oktober. Dah.